lepasku, jangan pernah menyerah. Sudah terlalu lama kita terbelah. Bangkitkan lagi semua mimpi. Stop. Lady Di. Oce sebagai orang kaya mau bagi-bagi kamar. Satu kamar isinya 5 orang. Alhamdulillah. Benar. Apa yang dikatakan nih Bang Oce, kalian cari kamar. Ayo masuk istirahat. Ayo semuanya ayo. Cak. Bang Oce. Ya. Mereka udah masuk kamar, nomornya masing-masing. Nah, kalau Wak Jum di kamar berapa ya? Wak Jum langsung masuk aja. Langsung masuk kamar? Nyebur ke laut. Udah aja Bang Ocit. Cek. Kenapa? Lah, Bang Tigor nggak kita tungguin nih? Nggak mau kebon. Hah? Dia di parkiran lagi makan rumput. Hah? Ayo. Aduh. Cek, Wak Jum kena palanya. Kita bisa menginap. Banyak. Aduh. OMG. Halo. Iyo. Hei, kalian ngapain di sini? Kan kami duluan yang datang. Halo. Ini kan tempat kami, tahu enggak? Kalian enggak ada sama kita-kita yang cantik jelita ini. Pergi. Itu kan banyak ngomong tuh. Situ tuh banyak. Pergi. Hei, emang anak ayam lucir-lucir, hah? Hei, asal kalian tahu ya, kita ini datang duluan. Ngapain kalian ngusir kita? Takut, Bon. What? Duluan? What? Waras malah aja ya. Yaudah, teman-teman. Kita ngalah aja. Kita pindah aja ke kamar sebelah. Waras nih, waras! Waras! Sekarang tetap fokus ke depan. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Ada di semangat kalian sendiri. Kalau kalian lemah, kalian lalai, kalian akan terseret oleh ombak. Tapi jika kalian tegar, kalian kokoh, kalian akan seperti batu karang itu. Lihat batu karang itu. Dia tetap berdiri kokoh. Walaupun ombak menerjang. Jelas ini? Jelas, Coach! Jelas ini? Jelas, Coach! Anak-anak. Di sini kita bukan untuk liburan. Tapi untuk latihan. Jadi saya harap, jangan ada yang ngeluh. Jangan ada yang terlena. Karena di sini kita akan kerja ke arah yang lebih keras lagi. Ke arah yang lebih kuat lagi. Supaya kita jadi kuat. Jadi yang terbaik. Jelas ini. Jelas ini. Jelas ini. Tunjukkan siapa dari kalian. Saya, kamu, kami. Siapa? Tiger. You know this. Who? Kita lari lagi. Ayo. Bagus banget ya pemandangannya. Abang, pemandangannya bagus banget ya. Iya, Mel. Di sini aku sadar bahwa dunia ini masih luas. Masih banyak yang aku belum ketahui. Dan masih banyak juga lawan yang aku harus hadapin untuk meraih mimpi aku jadi pemain timnas. Tapi kira-kira aku bisa gak ya? Hai, Abel. Aku yakin, ah.